Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh presentasi dinamis salah satu polres yang ada di Jawa Barat. Cepat saja. Dengan menggunakan presentasi yang dinamis, Anda akan bisa menyampaikan secara baik. Kemudian yang kedua adalah membantu audiens Anda tidak jenuh di dalam menyimak paparan Anda, sehingga mereka antusias untuk memperhatikan dari paparan yang Anda kemukakan. Kelebihan dengan menggunakan presentasi atau slide yang saya buat adalah paparan bisa lebih tampil dinamis, lebih baik, dan menggunakan full animasi yang banyak digunakan saat ini. Yang kemudian yang kedua adalah file tersebut sangat ringan. Ya. Ini adalah contoh yang telah saya buat, kurang lebih seperti ini, sehingga ini bisa ditampilkan dalam bentuk thumbnail ataupun slide per slide. Jadi untuk memudahkan saat mencari slide mana yang Anda butuhkan. Ya. Ini sebuah contohnya, seperti ini. Bisa menggunakan mouse ataupun keyboard di dalam menjalankan slide by slide paparan Anda. Baik, itulah contoh slide presentasi yang saya buat. Jika Anda berminat untuk membuat sebuah slide presentasi yang dinamis, silakan hubungi saya yang tertera di dalam blog contoh nkp.blogspot.com atau Anda langsung bisa menuju sumber website saya, yaitu yonomaulana.com. Terima kasih, selamat sore.